Polisi akan mempertemukan bekas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dengan bawahannya Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dalam rekonstruksi yang digelar pada Selasa 30 Agustus 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini akan jadi pertemuan pertama Ferdi Sambo dan Baradae setelah Baradae mengakui perbuatannya atas perintah Ferdi Sambo. Tak hanya Ferdi Sambo dan Baradae, polisi juga akan menghadirkan 3 tersangka lainnya dalam rekonstruksi tersebut, diantaranya Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Dalam rekonstruksi itu, penyidik tim Sus Polri akan meminta Baradae memperagakan langsung pembunuhan Brigadir J. Proses rekonstruksi tersebut juga akan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Komnas HAM, dan Kompolnas. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas.